Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mata 21 ya. Kembali lagi kita hunting kereta-keretaan Kita menunggu kereta-kereta cepat maupun kereta lokalnya, sob. Lu bagaimana nih kabar-kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dari ini agak mendung tuh cuacanya, tapi mudah-mudahan kereta-keretanya cakep-cakep ya. Ini suasananya di stasiun Cemakar Lama ya, sob. Di sana itu stasiun Cemakar Baru. Sambil menunggu sobat ya, sobat Amata juga mau hunting juga di stasiun Cemakar Lama ini. Nanti kita sambutnya kedatangannya, sob. Baik, sob, kita menunggu sobat Amata 21 ya, sambil lihat kereta lokal dari stasiun Cemakar berhenti di stasiun Cicalengka. Nah, akhirnya udah datang juga nih. Sama-sama anting kereta. Nih sama Kang Rifki. Aduh, kemana aja nih Bos Eko Amarta. Kita harus beli kopi dulunya. Siap. Ini Kang Rifki channel nih. Jangan lupa di subscribe-nya ya. Like komennya tentang perkereta apian lokal maupun kereta cepatnya. Kereta lodaya ya, guys. Kereta lokal.
Sudah aku kurus suka nih guys. Semarut Git Channel nih. Ini daerah mana ya? Mau ke Rancaikek ya? Mau ke Rancaikek ke sana. Jalan tol apa ini tuh, lupa lagi, gede bagi ya? Tol Purbalenyi kayaknya, Purbalenyi sampai bundaran. Lihat stasiun Cimekar ya. Sinyal hijau. Kereta masuk. Kereta kan masuk nih bentar lagi. Kira-kira kereta apa nih? Lokal kayaknya, jam berapa ini? Lokal kayaknya. Kereta lokal katanya, sob. Entah dari timur, entah dari barat nih. Timur. Timur ya. Baik, kita menunggu keretanya ya, sob. Oke. Lintasan, guys. Sampai sana. Jembatan flyover Purbalenyi. Pemandangannya lumayan tertutup kabut ya, sob. Terlihat stasiun KCIC ya. Tegal luar. Di sana ada GBLA. Di sana juga Aljabar dan stasiun Cimekar Baru dan Lama. Kita menunggu keretanya, sob. Mantap pemandangannya, hijau. Tetapi komuter lain Bandung Raya siap berhenti di stasiun. Kereta lokal ya, sob. Sebentar lagi ada kereta Malabar ya, sob.
hujan nih sob, nyiuhan heula. Sebentar lagi kereta Malabar ya menuju timur nih, sebentar lagi akan datang. Nah, kereta Malabar. Melesat. Tinggal menunggu kereta selanjutnya. Cuacanya agak gerimis ya sob. Terlihat lampu KCC masih terang. Ramai juga ya sob di sekitar kilometer 780. Masih bersama Kang Rizky. Yo. Keren. Mantap Kang Rizky. Tinggal menunggu Argo Iris ya sob. Oke. Masih menunggu kereta Argo Wilis ya dari timur menuju barat. Kayak ini masih di kilometer 780 ya, sob. Masih bersama Kang Ridki. Kang Ridki sedang berada di sana tuh. Oh. Sedang asuk-asukan. Ah, lampunya udah hijau nih. Lampunya udah hijau. Hijau. Oke, persiapan ya, sob. Kita menunggu jalur dari timur. Nah sob, sekarang terlihat nih kereta Go Wheelies-nya nih. Siap muncul menuju barat ya sob. Argo Wilis melesat. Kereta api lokal siap-siap melewati kilometer 780 ya sob. Oke, kita nonton. Kereta lokal ya sob. Thank you.
Ecup. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Semoga bermanfaat dan menghibur sobat Amarta semua tentang perjalanan hunting kita ini. Sangat mantap sekali ya sob, ramai banget. Salam sehat selalu, yang sakit semoga cepat sembuh, dan selalu dilancarkan dengan urusannya. Baik, dari Amarta 1 pamit dulu ya sob. Assalamualaikum.